Bisa jadi ini pertanda masalah kesehatan yang serius atau bisa akibat perubahan di sekitar rumah. Ini gejala kucing kamu yang punya masalah dengan litter box-nya. Yang pertama, pupnya di luar litter box. Yang kedua, suka atau sering semprotin urin sembarangan atau kayak spraying gitu. Yang ketiga, menghabiskan waktu lebih lama dari biasanya di litter box. Yang keempat, bersuara atau merintih saat berada di litter box. Observasi perilaku kucing. Hilangkan atau ganti sesuatu hal yang bikin kucing gak nyaman. Tapi kalau udah diperbaiki dan gejalanya gak ada perubahan selama berhari-hari, baiknya langsung bawa kucing ke dokter hewan ya.